Camerounais, 25 ans dans le noir. Hai dir, kali ini gue gak akan ceritain alur film, tapi mau kasih tahu ada yang lagi viral nih di Kamerun Afrika. Di sana baru dibuka sebuah mall besar. Emang udah gak aneh sih untuk masyarakat yang tinggal di kota, tapi masih banyak juga loh daerah-daerah, bahkan negara yang belum memiliki mall. Salah satunya ya di Kamerun Afrika. Lihat nih, mau masuk aja harus antri gitu. Infonya, mall tersebut dibuka pertama kali tanggal 22 November 2020 dan menjadi mall pertama di Kamerun Afrika. Ada juga kejadian-kejadian aneh saat warga mau naik eskalator sampai berjatuhan. Ada yang ragu-ragu naiknya, ada yang gak bisa jaga keseimbangan lalu terjatuh, ada juga yang naik eskalator yang harusnya digunakan untuk turun. Di sini sekali petugas juga ngebantuin. So, dari kejadian ini, lo yang tinggal di kawasan yang banyak mallnya harus banyak-banyak bersyukur. Walau bokeh gak punya uang, tapi masih bisa kan keliling-keliling mall.